Ini dia Bu Bos. Bu Bos paling gaya. Di dia ini menaikkan sepatu, guys. Onyang jang di ini. Nih, onyang jang sandal ini. Oh. Yo, jog benek wetis nih kene bos sepatu. Yap, halo teman-teman. Wah, kali ini saya lagi ada di Adiwana Arya Villa. Aduh, gak nyangka aja bulan ini tuh selalu dapat villa yang berkaitan dengan alam gitu loh. Jadi sekarang ini kita dapat villa ini, villa yang private untuk keluarga. Jadi hari ini kita lengkap datang sini ada Laksmi juga, terus ada ibu saya, ibu kadek, dan juga ada susternya Laksmi, ada Iluh juga ponakan saya. Jadi kita rame-rame ke sini. Nah, enggak sabar pengen nunjuk ke kalian gimana Adiwana Arya Villa ini. Dan sekali lagi sorry banget teman-teman, enggak bisa ngerekam dari awal masuk karena tadi barangnya juga mencar dibawain juga, jadi kameranya saya lupa naruh di mana tadi. Aduh, oke. Okay. Kita ini aja dulu ya, jalan-jalan di dalam villanya ini dulu. Oke, okay, di depan kita sudah ada kolam renang. Oke, okay, bentar. Saya mau dari masuk ini aja ya. Dari masuk pas masuk di villanya ini aja ya. Jadi masuknya kan dari sini. Shup. Ya, jadi udah kelihatan nih. Nah, ada daun-daun kayak gini, samping-sampingnya semua. Ini langsung ketemu kolam renang, ada balai bengong juga. Wih, ada burung juga nih di atas. Hai. Hai. Udah disediain payung kalau hujan. Ini kamar yang pertama. Langsung ketemu kitchen, langsung ketemu orang-orang. Ini sama ada Laksmi. Dis mau nih. Nah, langsung ada table untuk makan, dapurnya kitchen set. Nah, ini kamar yang pertama. Kurang lebih sama kamar yang kedua. Sudah ada TV, ada bathtub. Ya, tuh masih ada lama-lamnya. Dan yang paling keren tuh sebenarnya di depan. Oke, mungkin nanti atau ya antaran lah saya tunjukin ya. Kalau saya sih di sini kamarnya ya kurang lebih sama kamar sebelah. Terus ada ini juga kalau buat leleh-leleh. Ada bathtub sama sih ya. Oh, ini lebih bad guys. Tapi enak gitu. Lebih adem jadinya. Wih. Nanti kalau apa? Sakit perut kan udah ada banyak oksigen di sebelah ya. Jadi adem. Cie. Ya, terima kasih buat Adiwana Arya Villa. Dapat sekeluarga deh sekarang ya. Kemarin-kemarin berdua terus. Ini dia Bu Bos. Bu Bos paling gaya. Di dia ini menaikkan sepatu, guys. Onyang jang di ini. Nih, onyang jang sandal di ini. Oh. Yo, jog benek wetis nih kene bos sepatu. Kolam renang. Wih, ada lasan tuh. Ben pok lasan ben pok. Dulu di rumah saya sering banget ada lasan di sini. Wih. Pelangi warnanya. Ini dia lizard. Ih, lasan pok. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini juga ada buah-buah apa ini ya? Buah apa ini namanya ya? Kurang lebih seperti itu tadi di sini, di villanya. Yang di dalamnya yang untuk berbanyak. Kita lihat coba sebelah sini ada apa ya? Oh, tadi ini di belakang kamar mandi tuh. Dan saya diberi bengongnya. Tadi pas baru masuk itu ada kayak seperti saya yang bilang ada sawah dan juga kolam renang gede banget kolam renangnya dan berpaduan dengan sawahnya langsung. Dan juga tadi kalau nggak salah ada tanaman jagung juga. Oke teman-teman, ini saya baru banget sampai dan mungkin ya mau rebah-rebahan dikit dulu, nanti kita akan lanjut mau makan apa. Terima kasih. Wala guys, itu dapat apa namanya? Baby box. Wih, dibawain ke sana. Jadi nanti Laksmi punya kasur sendiri. Terima kasih banget ini untuk apa namanya? Pelayanannya, servisnya yang sangat ramah ya. Kita dikasih baby box. Parok banget sih sama lelasan nih. Ih, diulah lelasan nih.
Laksmi mau mambuah. Iya, mambuah. Ya, mambuah. Mam gedang. Nih, Bu Suster ngerangkap di fotografer. Dia dari sini lihat. Model mau foto benar. Ay, cek. Protes kan. Ay. Ay. Nah, luang panggang dek dek. Kebus sejak gendut. Nah, ini dia guys yang saya bilang. Di sana juga ada orang yoga. Ini dia kolam renangnya gede banget dan langsung tembus ke sawah. Wah. Di sana juga ada bengong buat nyantai. Tuh. Wih. Asik kompanya sini, nyaman. Bisa langsung yoga. Udah kolam ikannya juga. Di sana orang yoga. Oke, mau istirahat bentar teman-teman. Aduh, ternyata capek juga di Kiap. Sud bahkan Busan Kiap langsung. Ini Tika masih ada kemana itu ya namanya ya? Dia ada endorse visit. Wih, banyak kali endorse orang tuh. Aduh, capek gini juga gantian sekarang kadek yang nganter ya. Saya yang di sini ngempul Laksmi, tapi masih Laksmi masih ganti popok sama neneknya, nanti baru saya gendong-gendong. Aduh. Oke teman-teman, terima kasih udah selalu nonton ya. Kita nggak close dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, saya cuma mau istirahat sejenak dulu, nanti saya lanjut lagi. Bye. Selamat pagi teman-teman. Ini tepat pukul berapa nih ya? Kayaknya ini sekitar jam kemudian ya. Jam 6:30. Wih, di sini hujan di Ubud, hujan di Ubud. Wih, itu kelihatan di kolamnya tuh. Rintik-rintik hujan jatuh ke kolam. Ayo, Jakarta. Tumben juga nih, lihat apa namanya? Ketemu hujan lagi. Dan ini suasana dari dalam. Dari luar. Pokoknya dingin, tambah dingin, adem. Wih, tambah balas. Tapi enak. Enak. Ini langsung dari kamar. Wih. Cek main HP kan enak. Terus main HP. Ya, nyenyak. Tidur yang nyenyak. Sempat mimpi. Mimpinya ini, saya bisa terbang. Aneh mimpinya. Laksmi sudah bangun, dia ada di luar. Yuk kita samperin. Kita samperin Laksmi. Laksmi di mana ya? Laksminya di mana ya? Laksminya di mana ya? Wih, hujan. Laksminya lihat hujan. Ya. Hujan, Laksminya lihat hujan. Ya. Hah? Kok nunas? Nunas apa? Nunas kamera tidak boleh. Wah. Tuh, siapa tuh? Tuh siapa tuh kelihatan? Bu ame. Bu bina. Vlogger Laksmi. Ini nunas ya nenek. Isi kejap kena. Tuh begisi.
Guys. Hello guys, itu Naik. Hai teman-teman. Hari ini kita nyanyi bersama yuk. Kira-kira kita nyanyi. Ay, jangan itu moncong kameranya, enggak boleh. Hai teman-teman. Kira-kira kita nyanyi lagu apa ya? Wih, kan headbang kamera aja. Mam. Siapa cewek di sebelah tuh? Siapa tuh? Mana susternya? Lihat ya. Nunas. Sus Nunas, apa tuh Nas Laksmi? Nas Tirta. Tuh ada hujan mau. Oh. Ada. Tetot. Nah. Tetot. Udah, senyak ya Laksmi, Bu. Apa nih hujanan tuh? Aja. Mana kodoknya? Kita ke kamar sebelah yuk. Petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api di kapal perang angkatan laut. Oh mir. Gerep kamar. Aiyah. Aiyah, cek aduh muka plu gedes no. Aduh. Pijat deh. Pijat deh. Ngucang nenek. Aduh, ada semua kaplok. Ngucang lu tidur jam one. Iya, bangun pulas bisa hujan bisa. Cuman pak hujan. Aduh, nejak tidur nenek. Tidur. Kemana kita ya? Laksmi udah bangun. Mana kodoknya ya? Ya. Mana kodoknya Laksmi? Basah. Laksmi basah. Blake. Kemana? Blake. Basah, balik. Balik. Nak. Gaya nggak boleh dipegang. Mau ceritanya dek. Tinggal menunggu breakfast langsung nanti prepare cus lagi ke Canggu. Wih, dapat breakfast buah dan juga nasi goreng. Itu juga nasi goreng. Ini apa? Oh, bubur langsung. Ini roti, jus, rendang. Berapa nasi goreng? Omelet ayam mana? Boiled egg-nya di sini. Ini ditaruh di kolam. Aduh, saya kemarin pesan omelet. Semoga nggak hujan lagi nih. Oh, ini punya saya. Jus semangka. Oh, boiled egg. Oke guys, ini makanan saya siap disantap. Mau sarapan dulu. Situ juga, boy. Lidiane. Muntu mah. Oke. Wah, meletnya enak. Enak. Ini apa ya? Oh, kentang.
Mareman matahari. Gulam. Masa cuma saus nak? Pak punya saus pun aku. Jangan berhenti kamera, no. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi ya, bye.